warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan salat Isya secara berjamaah. Dan insya Allah akan kita lanjutkan dengan pengajian lebih kurang 45 menit ke depan. Jadi biasanya kita buat pengajian ini setiap malam minggu, tapi karena tadi malam adalah malam takbiran, maka kita undur ke malam hari ini. Jadi mudah-mudahan kita bisa istiqamah dalam mengadakan pengajian ini setiap minggu. Salam dan salam semoga selalu dicurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga baginda, kepada para sahabat, kepada para istri dan kepada orang-orang yang beriman dengan baginda sampai hari kiamat. Baiklah, demi menghemat waktu, marilah kita masuk saja kepada kajian kita pada malam hari ini. Seperti biasa, kita membahas kitab Al-Hikam, satu kitab tasawuf, di mana pada malam hari ini insya Allah kita akan membahas kalam hikmah yang ke-6. Jadi bagi para sahabat, bapak-bapak yang menyimak dengan kitab halaman 7, jadi di bagian pinggir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalam hikmah yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah la yakun ta'khiru amadin amadil ata ma'al ilhahi fid du'a mujiban liyaksika fahuwa bamanalakal ijabah fima yahtaruhu la fil waqti la fil waqtu lazi turid, yang artinya adalah janganlah sampai terlambatnya waktu, artinya waktu pemberian, dengan terlambatnya apa-apa yang terjadi di dalam waktu itu. Sementara ilhah, nyinyir, artinya berterusan dalam mendoa, mewajibkan bagi putus asamu. Maka huwa fahuwa damanalaka, maka dia Allah itu menjamin bagimu akan ijabah. Fima yakhtaruhu, dengan cara pada apa-apa yang Allah pilih. Pada apa-apa yang Allah memilihnya. La fil waqt allazi turid, tidak dalam waktu yang engkau kehendaki. Jadi ini yang akan kita bahas pada malam hari ini tentang doa. Jadi kita bacakan dulu matan ini sampai habis, insya Allah nanti kita beri penjelasan terakhir. Janganlah ada terlambatnya waktu, artinya waktu pemberian, dengan terlambat apa-apa yang terjadi padanya. Ma'a ilhahi fid du'a, serta nyinyir dalam mendoa. Di ilhatir ini nyinyir, bahasa Minangnya nyinyir.
Dan kini dah sering juga dipakai orang dalam bahasa Indonesia. Di medsos kita sering menemukan kata-kata nyinyir. Nyinyir itu artinya selalu diulang-ulang, selalu diulang-ulang. Dengan menghilangkan sifat basariyah engkau dan mengangkat hijab dari engkau dan sampai engkau kepada maula engkau. Bizawali awsafi basariyatika waraf il hijabi angka wa wusulika ila maulaka mujiban liyaksika, mewajibkan bagi putus asamu. Artinya kita mendoa kepada Allah, tetapi apa yang kita minta itu belum juga dikabulkan. Kita sudah lama, sudah dalam waktu yang lama memohon kepada Allah, tetapi permohonan tadi belum dikabulkan. Jangan sampai kita menjadi jatuh kepada putus asa. Ai min ijabati doa, artinya dari diperkenankan doa. Fahuwa bamanalakal ijabah, maka Allah itu sesungguhnya telah menjamin bagimu akan ijabah. Allah telah menjamin, kalau kita mendoa kepada Allah, Allah sudah menjamin Allah pasti memperkenankan. Buktinya apa? Dalam Al-Quran dijelaskan, Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Udu'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, akan aku perkenankan bagimu. Fima yahtaruhu laka, la fima tahtaruhu linafsik. Dengan apa? Pada apa-apa yang Allah pilih bagimu. Artinya dengan cara yang Allah pilih. Bukan la fima tahtaruhu linafsik, bukan dengan cara apa yang kita pilih bagi diri kita. Wa fil waqtil ladzi turid, la fil waqtil ladzi, wa fil waqti yurid, la fil waqtil ladzi turid. Dan dalam waktu yang mana Allah menghendakinya, tidak dalam waktu yang engkau kehendaki. Jadi Allah memperkenankan doa kita itu sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh Allah, bukan sesuai dengan waktu yang kita kehendaki. Kalau kita kehendak kita udah pasti doa tadi dikabulkan dengan cepat, dengan segera. Faqad yakunul hijab alal murid, maka terkadang-kadang adalah hijab itu bagi seorang murid khairallah, baik bagi seorang murid. Jadi ini dalam konteks pengamal tasawuf yang melakukan perjalanan kerohanian, ingin mendekatkan diri kepada Allah, maka terasa masih jauh untuk sampai kepada pengetahuan, kepada ma'rifah, kepada kedekatan dengan Allah. Kenapa dikatakan hijab itu baik bagi murid? Liyajtahida fil a'mal, agar si murid tadi bersungguh-sungguh dalam beribadah. Wa yadumu khaufihi min maulahu, dan senantiasa takutnya murid tadi dari maulanya, dari Allah. Lakini syaitan rubbama atalahu, tetapi setan terkadang-kadang datang setan bagi si murid. Wa qala lahu, dan berkata baginya, lau kunta min ahlil iradah la ajabaka maulaka. Apa yang dikatakan setan? Seandainya engkau termasuk ahli iradah, dikehendaki Allah untuk sampai kepadanya, untuk dekat kepadanya, sungguh Allah telah memperkenankan doamu. Wa azala awsafi basariyatika, dan menghilangkan Allah akan sifat kemanusiaanmu. Wa hasalalaka maqsuduka, dan hasil bagimu maksudmu, tujuanmu. Wa jahila anna adam ijabatihi,
dan jahil si orang murid tadi, sesungguhnya tidak diperkenankan doa murid tadi terkadang-kadang baik bagi si murid. Jadi terkadang-kadang si murid tadi sudah mendoa agar dia bisa melawan hawa nafsu, tapi belum juga bisa menaklukkan hawa nafsu. Masih tebal juga sifat kemanusiaan, sifat-sifat rendah. Waqat takunu basariyatihi ghalizah. Kadang-kadang sifat kemanusiaan manusia tadi, semurid tadi sangat tebal. Fala tanqata'u illa ba'da muddah tawilah. Maka tidak bisa terputus, diputus sifat basariyah tadi kecuali setelah masa yang panjang, waktu yang panjang. Jadi artinya kita sifat manusia ini, kita ada sifat basariyah, sifat dasar manusia, itu sifat hawa nafsu. Nah, kadang-kadang sifat ini bagi kita sangat mendominasi diri kita. Nah, hari ini kita melaksanakan ibadah kurban, itu hikmahnya adalah kita menyembelih sifat-sifat hewani dalam diri kita. Jadi terkadang-kadang sifat hewani tadi sangat kuat, maka perlu melakukan mujahadah. Perlu proses yang lama. Wa ma'ata bihi minal mujahadat warriyadat la yufidu zalika fi tilkal maddah mudah. Dan apa-apa yang dilakukan oleh si murid, yaitu mujahadah, riyadah, kadang-kadang kalau dalam waktu yang singkat tidak bisa menghilangkan sifat-sifat basariyah tadi, sifat-sifat hewani, sifat-sifat hawa nafsu. Waqad sabbaha ba'dul 'arifin at-tabi'ah bi'ardi dzati sawkin. Dan sungguh telah menganalogikan, menyerupakan, membuat perumpamaan orang-orang arif dengan tabiat manusia itu dengan bumi yang memiliki semak belukar. Jadi tabiat manusia itu, sifat manusia, sifat basariyah itu, sifat hewani itu kadang-kadang diserupakan dengan semak belukar. Kalau bahasa awaknya gimbo gadang. Jadi kalau kita ke baladang, kalau kita ingin bertanam, beladang, berkebun di gimbo gadang, untuk membersihkan semak belukar tadi perlu waktu yang lama. Kadang-kadang pohonnya sungguh telah besar-besar. Jadi perlu waktu yang lama untuk membersihkan. Fakat yakunu sawku walizan kathiran. Maka terkadang-kadang adalah semak belukar itu tebal lagi banyak. La yang katib illa ba'da muddah wa ma'anah tammah. Dan tidaklah bisa diputus, artinya dibersihkan semak belukar tadi kecuali setelah masa yang panjang dan usaha yang besar, pekerjaan yang besar, yang sempurna. Waqad yakunu qalilan dha'ifan. Dan kadang-kadang sifat basariyah tadi tidak terlalu tebal, tipis, bagaikan semak-semak yang kecil. Adna syai'un yaziluhu. Sekurang-kurang sesuatu bisa menghilangkan. Artinya dengan hanya usaha yang kecil, dengan merambah biasa saja sudah bisa terang. Kadzalika ausafin nufus. Seperti demikianlah sifat diri manusia itu. Kadang-kadang kad yakunu khabithah katsirah. Kadang-kadang adalah sifat diri itu banyak. Khabis yang banyak. Khabis artinya keburukan yang banyak. Dalam diri kita itu ada sifat-sifat yang buruk, yang tercela yang banyak. Fatahtaju ila maddah tawilah. Maka dibutuhkan masa yang panjang dan sangat mengerjakan. Wasaddah ma'anah fi qati'iha.
Fa idza hasalal maqsudu walau fi akhiri nafsin min umurihi, dan jikalau hasil, apabila hasillah maksud tujuan, tercapai apa yang dituju itu, sekalipun di akhir hayat, di akhir nafas dari umur si murid, kana huwal ghayah al-qaswa, adalah tercapainya tujuan tadi sesuatu tujuan akhir. Wa kana ma ta'aba fihi haqiran binisbah li zalik, dan adalah sesuatu apa yang seseorang itu murid itu payah sebelumnya terasa kecil dengan menisbahkan bagi demikian. Jadi seperti kita berhasil dalam usaha kita, bagaimanapun lelah payahnya kita, kerja keras kita sebelum itu sudah terasa, sudah tidak terasa lagi. Ya enggak? Bagaikan seorang ibu yang melahirkan anak, sewaktu melahirkan anak seorang ibu itu bersabung nyawa, sangat sakit. Tetapi setelah anaknya lahir, kesakitan tadi sudah tidak terasa, terasa ringan. Nah, begitulah kalau seorang murid itu sukses di dalam perjalanannya. Wakat ya wakat takunu ghaira zalik, dan terkadang-kadang adalah sifat diri itu selain demikian. Fala tahtaju ila tauli maddah mudah wa kasratu ma'ana. Kadang-kadang sifat diri itu tidak terlalu dinominasi oleh hawa nafsu, tidak didominasi oleh sifat tercela, maka tidak membutuhkan kepada waktu yang panjang dan pekerjaan yang banyak. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah, ma'asyiral muslimin, rahimakumullah. Itu saya bacakan tadi kitab, teks kitab secara harfiah. Jadi mungkin bagi kita yang tidak ada basic atau tidak ada pernah mengaji kitab, agak susah memahaminya. Ya Pak? Jadi itu bagi orang yang menyimak secara online dengan kitab, itu saya bacakan dulu teks secara harfiah. Jadi kita uraikan, kita beri penjelasan tentang matan yang kita bacakan tadi. Jadi pada malam hari ini yang dibahas adalah tentang doa. Setiap manusia di dunia ini pasti ada keinginan. Itu tidak dapat tidak, itu sudah pasti setiap manusia ada punya keinginan, ada punya harapan, ada punya cita-cita, ada punya impian. Dan untuk mencapai itu diperlukan dua. Yang pertama adalah ikhtiar atau usaha, dan yang kedua adalah doa. Itulah yang dilakukan oleh seorang mukmin. Jadi kita yakin pada minggu-minggu yang lalu sudah dijelaskan bahwa tercapainya segala apa yang kita inginkan itu bukan karena usaha kita, bukan karena amal kita, bukan karena hebatnya kita, tapi semata-mata karena iradat, kehendak, dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang kita lakukan hanya dua. Yang pertama, berusaha atau ikhtiar. Dan yang kedua adalah berdoa kepada Allah. Nah, masalahnya sekarang adalah kita sudah berusaha, kita sudah berdoa, dan sudah sering kita mendoa kepada Allah. Namun kadang-kadang apa yang kita minta itu belum dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang belum dapat jodoh, selalu minta berdoa agar diberikan jodoh. Ada yang belum punya anak, udah bertahun-tahun menikah belum dapat anak, mendoa kepada Allah agar diberikan anak, diberikan cahaya mata, diberikan. Ada yang memohon rezeki kepada Allah, sudah berusaha macam-macam, buka usaha, dibuka, buka usaha ini, usaha itu, tapi selalu gagal. Meminta kepada Allah agar diberikan usaha yang sukses.
dan banyak lagi permohonan-permohonan doa kepada Allah. Kadang-kadang doa tadi tidak dikabulkan, atau kadang-kadang lambat. Jadi ada dua kemungkinan. Yang pertama lambat dikabulkan, yang kedua adalah tidak dikabulkan sama sekali. Nah, di sini ada mungkin ada yang merasa komplain kepada Allah, merasa mendebat Allah. Kenapa Allah tidak mengabulkan doa saya? Kenapa Allah tidak mengabulkan permintaan saya? Padahal dalam Al-Quran itu sudah jelas. Berdoalah kepadaku, kata Allah, pasti saya perkenankan. Ud'uni astajib laku. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Dan apabila hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, fa inni qarib, sesungguhnya aku ini sangat dekat. Ujibu da'watad da'i, aku memperkenankan doa, permintaan orang yang mendoa kepadaku. Nah, di sini pengarang menjelaskan, walaupun doa kita belum dikabulkan Allah, jangan sampai kita putus asa. Jadi putus asa ini salah satu sifat yang sangat dilarang dalam ajaran Islam. La tai'asu mir rahillah, innahu la yai'asu mir rahillah illal qaumil kafir. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Tidak berputus asa dari rahmat Allah itu kecuali orang-orang yang kafir. Rakarih itu enggak? Putus asa dari rahmat Allah itu adalah sifatnya orang yang tidak beriman dengan Allah. Apa sebab orang yang putus asa berarti telah memandang rendah, telah meremehkan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi orang yang beriman, Allah itu maha kuasa. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Jadi tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Kalau kita putus asa, kalau kita putus harapan, pesimis, berarti kita mengatakan Allah tidak mampu mewujudkan permohonan kita. Nah, di sini pengarang mengatakan bahwa kita harus memetik hikmah. Apa hikmah dari terlambatnya doa kita dikabulkan oleh Allah? Jadi kalau ikut kepada sifat manusia itu, memang manusia itu ingin selalu yang cepat. Manusia ingin yang segera. Khulikal insanu jazua halua. Khulikal insanu ajula. Manusia itu diciptakan dengan sifat tergesa-gesa. Jadi pingin capek, saudara. Kalau ingin sikola, nio capek, tamai. Kuliah ingin capek, jadi sarjana. Jadi sarjana ingin capek, capek karajo. Jadi sarjana ingin capek, berkeluarga. Menikah ingin capek, dapet anak. Kalau bau usaha ingin capek usahanya, maju. Jadi itu sudah menjadi sifat dasar manusia. Apalagi di zaman kini, zaman yang sudah teknologi sudah canggih. Semuanya serba cepat, semuanya serba instan. Dan ini juga mempengaruhi pola pikir manusia. Manusia ingin semuanya itu serba cepat. Jadi hikmah apa yang harus dipetik dari terlambatnya doa dikabulkan Allah Subhanahu wa taala?
Yang pertama adalah Allah mengajar kita arti dari sebuah proses. Jadi kalau kita menginginkan sesuatu, untuk mendapatkannya itu harus ada prosesnya. Contoh, kita ingin makan nasi. Untuk bisa kita makan nasi itu berapa banyak proses yang dilalui oleh nasi tadi. Mulai dari menyemaikan benih di sawah. Kemudian benih sudah tumbuh, bercocok tanam, menanam padi. Kemudian padinya tumbuh, berbuah. Padinya dipanen, dibawa ke heler, huler. Setelah jadi beras, dimasak, baru menjadi nasi. Jadi apapun di dunia ini pasti melalui proses yang panjang. Begitu juga kita dalam mendapatkan apa yang kita inginkan, harus melalui proses. Kita dalam Al-Quran, mungkin di ayat As-Sajadah, kita sering mendengar imam baca di Jumat pagi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Allahu khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Allah menciptakan langit dan bumi itu dalam waktu 6 hari. Jadi dalam tafsir Jalalain dijelaskan, kalau Allah berkehendak, kalau Allah menghendaki, Allah bisa menciptakan langit dan bumi ini dalam waktu sekejap mata. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahukun fayakun. Kalau Allah menghendaki sesuatu, cukup Allah berkata kun, jadilah. Maka sesuatu itu jadi. Lalu kenapa Allah menciptakan langit dan bumi itu dalam waktu 6 hari? Hikmahnya adalah untuk mengajar kita makhluknya agar bertenang-tenang. Kata orang Jawa, alon-alon, waton kelakon. Biar lambat, asal selamat. Jadi kalau dalam istilah orang Minang, ada namanya kalau makanan tuh masak bangai, ada namanya masak bakajan. Ina, mana lama kikiro tuh? Ada makanan tuh masak di kajan. Nah, ada masak bangai, apa kok panggang ubi? Nah, panggang ubi itu ada ngangai lah. Ulama harusnya. Jadi itu artinya adalah arti dari sebuah proses. Allah mengajar kita agar bersabar, itu yang kedua. Agar kita sabar. Dikatakan untuk sukses itu perlu kesabaran. Contoh, kita buka usaha. Kita buka satu usaha, apakah setelah kita buka itu langsung maju? Belum tentu. Kita buka kedai nasi, rumah makan contohnya, enggak? Kini kita buka, bisu langsung kami uang balik ke dewan. Ini mungkin. Enggak, tapi perlu orang kenal lawak dulu. Datang langganan seorang baduo diraso, makan tadi lay lama masakan lawak. Jadi berproses lama-lama, kalau masakan lama, makin lama makin rami. Dan itu arti dari sebuah kesabaran. Jadi kalau apapun di dunia ini ingin kita sukses, baik itu dalam belajar, dalam menuntut ilmu contohnya, memang perlu kesabaran tadi. Begitu juga dalam menuntut ilmu. Kita melihat sekarang ada ulama besar contohnya. Kita memang bisa hanya mengagumi, wah ulama itu sangat alim. Ya, ulama itu sangat alim, sangat terkenal. Tapi kita tidak tahu bagaimana perjuangannya dalam menuntut ilmu. Bagaimana kesabaran dalam menuntut ilmu. Kalau kita di pesantren contohnya. Tidak semua yang berhasil. Hanya yang sabar yang berhasil.
Begitu juga yang belajar di bidang akademik, kuliah S1, S2, S3. Banyak cabaran, banyak halangan, banyak rintangan, banyak kesulitan yang harus kita lalui, dan itu harus menuntut kepada kesabaran kita. Jadi kadang-kadang mohon maaf dikatakan, kadang-kadang kita pengajian setengah jam aja udah gak sabar kan. Satu jam aja udah gak sabar. Kalau ada anak-anak kita di pesantren, coba tanyakan berapa dia belajar siang malam itu. Mulai bangun subuh sampai malam tidur lagi. Kita melihat sekarang ada orang bergelar doktor contohnya. Wah hebat dia doktor, S3. Tapi kita tidak tahu bagaimana perjuangan kesabaran dalam mencapai mendapatkan gelar doktor itu. Alhamdulillah Mbok sendiri telah mengalami. Menyusun disertasi itu sering tidak larut malam, begadang sampai pagi. Nah ini contoh kita kemukakan bahwa untuk mendapatkan keinginan kita itu perlu kepada kesabaran. Allah melatih kita, Allah mengajar kita untuk sabar. Kemudian juga kita dilatih untuk bersungguh-sungguh. Jadi kalau itu disambil orang kadang-kadang enggak, dalam pelajaran di sekolah itu, kadang-kadang orang yang pintar itu belum tentu berhasil. Anak yang diberi kecerdasan yang luar biasa oleh Allah itu belum pasti berhasil dalam pendidikan. Apa sebab? Kadang-kadangnya sombong, nyulalai, tidak mau belajar. Atau kadang PE-nya itu, enggak. Kadang-kadang orang yang kemampuannya pas-pasan itu kadang-kadang yang bisa sukses karena nyu tahu diri. Jadi nyu rajin, nyu sungguh dalam belajar itu. Begitu juga dalam kehidupan ini. Di orang yang sungguh itu, itulah orang yang akan berhasil. Jadi memang hakikatnya Allah yang memberikan keberhasilan itu kepada kita, tetapi secara zahirnya itu kita juga tergantung kepada kesungguhan kita. Kemudian hikmah yang lain, yang berikutnya, kenapa Allah lambat mengabulkan doa kita? Karena Allah itu sangat senang mendengarkan hambanya memohon kepada Allah. Disama halnya dengan apabila kita diberi musibah. Kita diberi musibah oleh Allah, bagaimanapun lalainya kita ketika sehat, kalau kita sudah sakit, lidah kita sudah pasti mengatakan ya Allah. Ya tuh. Taruh kini kita dalam keadaan sehat, sangat lalai, sering lupa kepada Allah. Tapi kalau kita diberikan suatu penyakit oleh Allah, otomatis kadang refleks lidah mengatakan ya Allah, sakitnya ya Allah, berilah kesembuhan ya Allah. Nah Allah sangat senang mendengarkan rintihan kita tadi itu. Nah ini itu bukan mengada-ngada, itu ada hadisnya di sini. Dinyatakan bahwa dalam sebuah hadis, waqad jaa fil hadis qala Jibril alaihissalam ya Rabbi, abduka fulanin aqdi lahu hajatihi fayaqul du'u abdi fa inni ahabbu an asma'a sautihi. Jibril alaihissalam berkata kepada Allah, wahai Tuhanku, hambamu ini sudah sering memohon kepadamu, meminta kepadamu, berilah hajatnya, perkenankanlah doanya, kabulkanlah permintaannya. Maka Allah berkata, serulah hambaku itu. Fa inni ahabbu an asma'a sauti. Saya sangat suka. Saya sangat senang mendengar suaranya, kata Allah. Jadi kita belum mendapatkan apa yang kita inginkan, kita selalu memohon kepada Allah. Kita selalu berdoa kepada Allah dan itu Allah sangat senang.
Jadi itu hikmah dari lambatnya doa kita dikabulkan oleh Allah. Jadi sebetulnya kita berdoa itu, Nabi mengatakan ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah otaknya ibadah. Doa itu adalah bagian dari ibadah. Jadi menurut para ulama sufi bahwa kalau kita berdoa kepada Allah itu, jangan kita semata-mata meminta kepada Allah, tapi doa itu lebih kepada menyatakan kehambaan kita kepada Allah. Bahwa Allah itu Tuhan kita, kita ini hambanya. Kita selalu memerlukan Allah, kita selalu membutuhkan Allah. Kita ini lemah. Dan itu dibuktikan bahwa kita meminta kepada Allah. Jadi artinya kita berdoa itu adalah menyatakan sifat kehambaan kita, kefakiran kita kepada Allah. Dan itu Allah yang Allah sukai. Jadi karena itu sebaliknya, Allah tidak suka kepada orang yang tidak pernah berdoa kepada Allah. Kenapa? Itu membuktikan itu seperti orang yang sombong. Seolah-olah dia tidak memerlukan Allah. Seolah-olah dia tidak membutuhkan Allah. Jadi hakikatnya kita ini adalah fakir. Apa itu fakir? Orang yang selalu membutuhkan Allah setiap saat. Jadi kita berdoa kepada Allah itu hanya sebagai menyatakan kehambaan kita. Bahwa kita ini selalu membutuhkan Allah, selalu menggantungkan harapan kepada Allah dalam mencapai keinginan-keinginan kita. Setelah itu kita serahkan kepada Allah. Allah mengabulkan doa kita atau tidak, kita serahkan kepada Allah. Karena walaupun Allah tidak mengabulkan doa kita, sebetulnya Allah itu selalu mengabulkan doa kita. Kenapa seperti itu? Allah lebih tahu tentang kebaikan kita. Contoh, seorang anak yang tamat SMA minta tidak mau kuliah, tetapi dia minta mobil mewah kepada ayahnya. Tapi ayahnya tidak mau memberi mobil mewah. Ayahnya malah memilih agar anak ini disuruh untuk melanjutkan kuliah. Jadi ayah tidak mau memberikan mobil mewah kepada anak. Apakah itu dikatakan ayahnya tadi pelit? Tidak. Tapi ayahnya tadi tahu mana yang baik untuk anaknya. Bagi seorang yang masih remaja, yang terbaik itu adalah untuk melanjutkan menuntut ilmu. Nah, begitu juga dalam kita sebagai hamba Allah. Kadang-kadang apa yang kita minta kepada Allah itu tidak baik untuk diri kita. Maka Allah tidak memberinya dan menggantinya dengan yang lain yang lebih baik. Asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Jadi kadang-kadang mungkin kita tidak menyukai sesuatu padahal hakikatnya itu baik untuk diri kita. Dan kadang-kadang kita menyukai sesuatu hakikatnya itu tidak baik untuk diri kita. Allahu ya'lamu wa antum la ta'lamu. Allah Maha mengetahui sedangkan kita tidak mengetahui. Jadi itulah hikmah dari terlambatnya doa kita dikabulkan oleh Allah. Dan yang kedua, tidak dikabulkannya doa kepada Allah. Walaupun doa kita tadi terlambat dikabulkan atau tidak dikabulkan sama sekali, jangan sampai kita putus asa dari rahmat Allah. Jangan sampai kita putus asa dari kurnia Allah. Bagaimanapun Allah telah menjamin kehidupan kita. Bagaimanapun Allah
selalu memberikan, memperhatikan, memberikan yang terbaik untuk kita hambanya. Jadi kita serahkan diri kita kepada Allah, tawakal. Setelah kita berusaha, setelah kita berdoa, apapun yang terjadi, itu kita terima suka, reda, ridha, terima suka pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam apa-apa pantun orang Minang mengatakan, indak buliah salandak padi, salandak bilah nan babuku. Indak buliah kehendak diri, kehendak Allah yang berlaku. Jadi kehendak diri awak itu tidak selalu mungkin agak orang awak hanya apa namanya agak di awak, agih di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apalagi orang yang sedang menempuh jalan tasawuf, ingin mendekatkan diri kepada Allah untuk mencapai pengetahuan makrifah, itu perjalanannya sangat panjang, perjalanannya sangat susah. Hamzah Fansuri pernah mengatakan, mengibaratkan perjalanan dalam ilmu tasawuf itu rumahnya bertukar-tukar, jalannya berputar-putar. Manikam di mulut ular, mendapatkan dia terlalu sukar. Jadi artinya rumahnya bertukar-tukar, jalannya berputar-putar, itu susah melaluinya. Manikam di mulut ular, artinya mutiara di mulut ular. Kalau ada mutiara di mulut ular, bagaimana kira-kira mendapatkannya? Jadi artinya dalam mendapatkan mutiara tadi, sangat berbahaya. Kita menghadapi ular yang berbisa. Mendapatkan dia terlalu sukar. Jadi jangan kita, kalau kita berdoa kepada Allah, jangan kita berharap Allah pasti mengabulkan apa yang kita minta tadi. Kita hanya berusaha, kita hanya berdoa, setelah itu kita serahkan kepada Allah, apa yang terjadi itulah yang terbaik pilihan Allah untuk diri kita. Dan kita tidak boleh sama sekali berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini penting, karena zaman sekarang dengan keperitan hidup, kesusahan hidup, kadang-kadang banyak manusia yang beriman jatuh kepada jurang keputus asaan. Tidak mungkin kedolai, tidak mungkin kedolai, tidak. Nah, itu tidak boleh. Bagaimanapun gelapnya malam, fajar itu pasti akan menyingsing. Kita orang yang beriman artinya kita percaya bahwa ada Tuhan. Karena itu orang yang beriman itu tidak pernah takut menghadapi hidup. Tidak pernah takut menghadapi mati dan berani menghadapi hidup. Kenapa kita berani? Karena kita ini bertuhan. Jadi orang yang beriman itu dia selalu yakin. Dia tidak pernah pesimis. Tidak pernah putus asa. Karena apa? Karena keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itulah kesimpulan dari kajian kita pada malam hari ini. Jangan kita putus asa dari rahmat Allah, dari kurnia Allah, sekalipun Allah terlambat atau tidak mengabulkan doa kita. Walaupun Allah tidak mengabulkan doa kita secara zahirnya, pada hakikatnya Allah itu selalu mengabulkan, memperkenankan doa para hambanya. Allah selalu memberikan yang terbaik untuk kita. Karena itu kita serahkan diri kita, tawakal dan ridha kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi demikian kajian singkat kita pada malam hari ini. Walaupun singkat, sedikit mudah-mudahan bermanfaat, menambah ilmu agama kita, memperluas wawasan kita untuk bisa membuat kita menjadi lebih bijak, lebih bijaksana dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaruniakan kita umur yang panjang. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa lanjutkan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan.
Wallahu muwaffiqil aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.